Okay, assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Okay, video kali ni saya ada tamu kat sebelah saya ni, tapi sebelum tu saya nak berterima kasih kepada Frin and Sukri kerana menaja lokasi untuk video kali ni. Okay, Frin and Sukri ni berada di Section 7 Shah Alam, atas daripada Al Ehsan Spot, dan juga kedai bawah dia tu juga ada Pop's Meal punya kedai. So dekat kafe ni dia menawarkan kafe kopi, yeah. Ada pastry, ada danish. So dia punya interior pun cantik. Kalau korang nak buat majlis hari jadi ke, nak buat meeting pun boleh dekat sini. So korang boleh DM dekat bawah ni. Saya sertakan IG dia, korang boleh DM tanyakan maklumat lebih lanjut. Okey. Berbalik kepada saya punya tetamu hari ini, nama beliau ialah, saya kenalkan teruslah, Azahra Fatimah Azahra Ahmad. Macam kenal nama. Okey, tak apa. Dulu saya pernah bekerja dengan dia, sebab dia jadi pelakon dekat Surga Yang Kedua. Surga Yang Kedua, ya betul. Surga Yang Kedua kan. Lepas tu tok-tok tahu-tahu dia jadi pramugari dekat Malaysia Airlines. Dan tapi sebelum tu dia ada experience sebagai seorang jururawat. Menarik bukan? Banyak pengalaman dia jururawat. Semua dengan, dia tak jadi. Jururawat, pramugari, pelakon. Nak tahu apa cerita lanjut pasal dia, pengalaman menarik dia, kita tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali lagi. Okey, Azahra, silakan kenalkan diri. Asal mana dan macam mana boleh terjebak berada di Malaysia Airlines sebagai pramugari ni? Okey. Hai, assalamualaikum. Nama saya, nama penuh macam Abang Zarul dah kenalkan tadi lah, Fatimah Azahra Ahmad. Kita ambil ujung tu sikit je, Azahra Ahmad. Sebab Fatimah tu orang selalu salah. Dia salah tulis. Tak suka orang ejen nama Zahra. Okay, tak betul kan? Okey. Zahra berasal daripada KL tapi dibesarkan di Kedah. Dan sekolah semua kat Kedah lah. Okey, macam mana boleh terjumpa? Macam mana tu? Alamak. Tahu-tahu, kenapa budak ni jadi pramugari pula? Bukan itu berlakon dengan aku ke? Ada itu pasal. Okey, mula-mula Zahra jadi jururawat. Zahra berhenti jururawat sebab Zahra nak fokus untuk bidang lakonan. Tapi untuk pramugari ni sebenarnya dia tak terfikir pun, walaupun cita-cita asalnya dah jadi satu. Cikgu tanya nak jadi apa, kita jawab nak jadi pramugari kan. Itu cita-cita asalnya yang pertama sekali keluar daripada mulut. Cita-cita popular di kalangan kanak-kanak. Betul. Pramugari. Ada. Lepas tu Zahra dengan secara tak sengaja sebenarnya pergi interview dekat Malaysia Airlines. Okay. Waktu tu gamble je saja pergi kan. Ikut kawan waktu tu kan. Lepas tu tutup-tutup, lama dapat. Waktu tu juga Zahra dah sign kontrak untuk 13 episod drama pula tu abang. Tapi kau saja cari nahas kan? Itulah abang. Macam mana ni kan? And then tak apa, discuss lah dengan producer. Dia sebagai producer dan director jugalah time tu kan. Dia kata, kenapa awak minta? Awak nama baru nak naik lah apa tu semua kan? Tapi saya nak pergi pramugari ni. Sebab impian kita juga kan? Impian cerita lah kan? And then apa, Zahra kata tak apa. Sebab since Zahra waktu tu Zahra jadi wife kepada Dazrin. So tak banyak scene dekat luar berserta artis lain. So Zahra minta tolong kat dia, jalan-jalan jadual kan. Sebab scene kat rumah je kan, kita buatlah weekend. Setiap kali weekend lepas habis training, Zahra pergi ke Kelantan. Awak bayangkan, daripada Kelana Jaya, masa tu Mabah kan. Hari Minggu ke Kelantan syuting. Habis kelas hari Jumaat tu, shoot ke Kelantan. Bukan shoot naik kapal terbang, drive. Gigih kan? Gigih abang. Habiskan juga sebab kita dah sign contract, dah ambil first payment masa tu kan. Tu tak apalah, kita ingat itu drama yang terakhir lah kita dapat buat sebab ni flight susah dah kan. Itulah kot, antara apa orang kata, cerita-cerita lah kira ni. Cerita-cerita, kita nak mengajar cerita-cerita. Nak kenapa, juga jadi pembuat. Kenapa tak awal-awal lagi apply? Tak confident apa. Tak confident. Tapi dia dah berlakon confident. Bila berlakon, waktu kita berlakon tu kan kita, waktu tu juga Zahra dapat build confident level. Masa jadi nurse tu? Tak ada lagi. Masa jadi nurse sebenarnya Zahra buat juga macam model muslimah, tapi tak bercakap dengan orang. Zahra tak pandai bercakap dengan orang mana dulu. Dia pandai bercakap dengan patient je lah. Pujuk-pujuk patient, makan ubat apa semua kan. Tapi kalau nak bercakap, orang kata nak bercakap public, Zahra kurang sikit. Sebab iyalah kita waktu tu
kita modern muslimah Zara banyak buat catwalk, fashion show apa semua kan. Catwalk, senyum, lepas tu patah balik, saling baju apa semua. Mana ada kita nak interact dengan orang sangat, bang? Tapi kan? Apa beza jurawat dengan pramugari? Okey. Layan waktu orang juga tapi orang sakit jelah. Orang sakit, orang sakit dan orang sihat. Banyak beza tu. Banyak bezalah. Lagi satu masa kita belajar pun kita kan belajar first aid kan. Senanglah masa first aid. Senanglah kan? Juga kan. Dan Zara pernah ditawarkan untuk jadi instructor juga untuk first aid kan. Tapi tak reti nak mengajar orang pun. Bagus juga tu. Tak pandai. Bolehlah, mungkin mungkin sekarang tak pandai, nanti lama-lama lagi ada dah pandai. Ada kali juga mula-mula dia orang offer untuk full time, lepas tu second time tu dia kata tak apa, kita ikut schedule awak. Kalau awak tak free ke apa ke, kita boleh ikut jadual awak. Tapi kita takut. Okey. Masa dah jadi pramugari tu, sempat ke berlakon? Zara tak tinggalkan sepenuhnya bidang lakonan. Zara buatlah sikit-sikit, tele je lah yang boleh buat. Tele movie, drama lah. Tak boleh lah. Tak swap pun bang. Zara memang fokus ikut. Fokus fly. Oh cik, time tu kan nak jaga, nak jaga ha, nak jaga orang kata apa, nak jaga nama jugalah kan. Kita nak permanent juga kan. So tak nak MC apa semua kan. Zara record memang Zara jaga record Zara masa fly kan. Waktu tu kalau kadang-kadang PM call ke apa, tak pun kan kita mana-mana kena PM kan. Okay, kita ada off ni. Kadang-kadang off lama kan, 3-4 hari pun semua kan. Kadang-kadang dia offer pun, okay tengok jadual dulu. Okay, free. Boleh ambil. Kalau yang mana tak free tu, terpaksalah tolak. Berapa tahun dekat MAS? 2 tahun. Kontrak 2 tahun. Lepas tu... Kontrak 2 tahun ya? Kontrak 2 tahun. Lepas tu... Tahun bila tu masuk? Zara masuk 2018. Lepas tu habis 2020. Waktu COVID. Di mana waktu kisahnya. Tu batch 1 sampai 7 diorang selamat, boleh ada yang diserap permanent, ada yang apa boleh apa sama kontrak. Tapi batch 8 onwards, Zara batch 16, semua bila habis kontrak habislah. Tapi sekarang dia orang ada panggil balik sebenarnya. So tak dipanggil balik. Ada. Ada di offer, dan waktu interview tu pun Zara tengah syuting. Lepas tu agak-agak orang kata apa, agak busy dengan syuting. Lepas tu dah kahwin. Abang tak bagi. Abang macam dia kata yalah, kalau boleh tinggal. Tak payahlah. Okey, ini berbalik kepada pemakaian hijab ni. Okey. Kan? So ramai-ramai yang bertanya okey, macam mana bila ini yo pendapat you lah. Bila uniform kita tak boleh pakai hijab. So adakah ini sesuatu yang susah pada awalnya, ataupun sebab nak jadi student, ataupun dekat luar you pakai hijab lah kan? Pakai. Okay. Actually waktu Zara interview pun Zara pakai tudung. Betul. Zara pakai tudung. Okay. Zara pergi, tak ramai pun yang pakai tudung sebenarnya. Lepas tu dia orang tanya, macam mana kalau you dapat, you ni tak kan? You boleh buka tudung ke tak? Zara tadi tu tak expect pun nak dapat ke apa kan. Cakap ya. Cakap je lah kalau dapat, maybe I boleh lah kan. Lepas tu stage by stage, and then last stage kan, ada 7 stage kot waktu tu kan. Lepas tu time yang grooming tu memang dia nak tengok lah rambut kita ada rambut ke tak kan. Kadang-kadang kan orang orang cover tudung sebab dia tak ada rambut kan. Okay, waktu tu Zara macam bila dah dapat, alamak macam mana eh. Kita agak rasa macam agak ni jugalah kan. Tapi tanya family, tanya ayah waktu tu kan, dia kata tak apalah, lepas habis kerja pakailah tudung balik, dia cakap macam tu kan. And then ada juga kawan-kawan yang cakap, alah, I berani jamin lah you lepas ni free hair terus, dia cakap itu. 6 bulan je you dengan MAS, lepas tu nanti you mesti free hair terus. Tapi kita, pada kita macam pada Zara waktu tu, niat Zara cuma nak bekerja pun semua kan. Zara, waktu bekerja sajalah Zara bertudung, Zara tak bertudung. Lepas daripada habis kerja, kalau kita nak stop ke apa, memang Zara akan pakai tudung. Ramai je kan? Ramai je kru sebenarnya yang bertudung. Tapi lepas daripada waktu kerja, memang kita akan bertudung balik lah. Dan Zara maintain. Selama 2 tahun jadi cabin crew, Zara tak pernah lagi lah nak buka tudung kat luar ke apa kan. So itu... hak masing-masing lah. Kita tak ambil masa dan kita pun terpulang masing-masing lah. Okey, itu pasal bab hijab. Pengalaman yang selama 2 tahun setengah tu. Okey. Ada tak pengalaman orang kata kena taruh, tak nak cerita lah kena taruh ni selalu sangat. Kan. Ada tak perselisihan faham, ada macam
tak ngam dengan passenger ataupun passenger marah you atau passenger buat hal dengan you ataupun passenger menggatal dengan you. Passenger menggatal eh? Ada. Menggatal ada. Ha. Biasalah tu kan. Lepas tu adalah dapat note-note lah dapat passenger lah nak ajak minum lah after this lah kita orang night stop kan. Tapi cuba spesifik kan cerita tu. Sayalah yang tu. Ada adalah biasalah kan kena kacau apa semua kadang dia orang mabuk apa semua kan biasalah kan lepas tu kita pula yalah kalau kalau dengan figurenya waktu kita bekerja tu nampaklah dia orang nampak macam kita seksi apa semua kan tapi dia tak tahu aku sebenarnya kat luar ni bertudung macam ni kan biasalah kan okey kalau daripada segi kacau tu saya rasa biasa kot tapi ada yang ikut sampai ke hotel. Ikut sampai hotel tu sumpah tak ada. Tapi macam ada macam yang nak berkenal tu, berkenalan tu tiba-tiba macam satu hotel yang sama apa semua kan. Dah VIP biasalah kan abang waktu tu kan. Tapi itu orang kata atas diri sendiri juga. Kita kena pandai jaga diri lah kan. Kalau macam yelah, passenger kadang-kadang masalah lah apa semua kan. Kalau kita nak terhanyut sekali dengan diorang, boleh terhanyut. Tapi atas diri masing-masing juga. Pada Zara macam, okey Zara mungkin didikan agama juga daripada orang tua sebelum ni kan yang buatkan kita jadi kuat. Walaupun kita kat mana-mana, yelah kita seorang. Kalau kita nak stop pun satu bilik seorang pun semua kan. Yang nak kacau biasalah kan, nak tumpang bilik lah apalah tu biasa. Tapi kekuatan diri kita juga pada Zara tu. Kat ramai orang cerita pasal Jesse Buddhist ni mesti sosial. Betul. Pergi kelab apa kan. Semua kan. Tapi tak ada kan. Tak semua kan. Tak semua. Tu dah kata kekuatan diri kita jugalah. Kalau pergi, kalau nak kata Zara tak pergi kelab dekat luar tu ada juga saja nak tengok kat luar negara macam mana. Tapi lepas pada tu kita fikir macam itu bukan jiwa kita. Kita bukan bukan jiwa Zara dan tak naklah avoid lah benda-benda macam tu. Kau boleh. Tak ada passenger marah-marah tak ada. Marah waktu Zara ingat masa Zara SNY. Waktu tu kan Zara terletak salah sikit je sebenarnya. Salah. Letak apa? Apa tu? Dia punya makanan, sudu tu terletak tempat lain. Ini patutnya yang kita belajar kan ni sepatutnya sini kan, belah kiri kanan kan. Macam mana dia lepas tahu pula? Itulah pasal kan. lepas tu kan dia cakap apa benda tau, dia marah Zara kan. And then Zara say sorry lah kan. Zara cakap lah Zara masa tu tengah praktikal apa semua kan. Time tu dekat business class. And then SNY lah masa tu praktikal. Masa SNY Zara cakap kat dia Zara tengah praktikal apa semua kan. And then masa tu adalah IFS attend Zara sekali kan. And then dia cakap apa, you're not supposed to be here, dia kata itu. If you on practical, dia cakap macam tu kan. Macam habis masa bila kita nak belajar kan abang kan. Kita kenalah belajar juga business class macam mana kan. And then I just waktu tu say sorry je lah. Tak adalah macam kita nak lawan balik cakap dia ke apa ke kan. Just say sorry salah kita ke apa tu. So and then betul kan, tak nak bagi dia rasa tak best ke apa kan. So far Zara tak pernah lah bergaduh dengan passenger ke apa. Walaupun dengan flight-flight, orang kata flight-flight yang agak orang kata 5.5 lah. Flight-flight tu kan dia agak tense sikit sebab macam-macam perangai sikit yang kita kena layan semua. Tapi so far alhamdulillah passenger pun ada tegur Zara kan. Dia kata kawan-kawan yang lain muka masam, you seorang je yang senyum. Cakap macam tu kan. Tapi pada Zara macam Zara enjoy kot dengan kerja tu. Dan waktu tu mungkin kita tengah Zara tengah broken sebenarnya. Dan Zara rasa dengan cara Zara kerja, Zara fly tu Zara boleh hilangkan perasaan tak best tu. Tak best. Dan so, bila Zara layan orang passenger, Zara boleh hilang segala-galanya, Zara happy. Okay. Itu yang buat macam passenger pun senang dengan Zara dan Zara pun enjoy layan diorang. Betul. Yang saya pernah share benda ni dekat sudah Maytag saya. Saya sebagai fellow dekat Maytag Technical Training Center tu. Kalau kita happy pergi kerja, so orang lain akan happy. Betul, vibe tu. So daripada situ, dalaman kita happy, so kita akan serve orang dengan happy. Kalau kita dalam tak happy, dia akan terpancar melalui mata dan muka dan gerak badan, body language sebagainya. Itu kalau nak jadi cabin crew, nak jadi nurse ke apa semua kan, dalaman mesti kena happy dan sentiasa senyum lah. Dalam hati tu senyum je. Kan? Tak, dia kalau waktu tu walaupun kita ada masalah lain kat luar, tapi bila kita enjoy dengan kerja kita tu,
kita dah tak fikir masalah tu, kita happy. Dan vibe orang kata apa, positive vibe tu boleh macam orang kata dia spread untuk passenger kita juga. Passenger ke patient ke kan. Okay, bila cakap pasal you jadi nurse, mungkin you ada tak first aid emergency, medical emergency yang you pernah attend selama 2 tahun tu? Ada. Ada dalam flight. Ada CPR ke apa? Tak CPR. Passenger tu sebenarnya dia kata macam dia sakit ada apa semua kan. Dia ada history lah, history kena stroke before this. Okay. And then waktu tu kita orang night flight lah time tu kan. Lepas tu macam, betul ke ni kan? Kawan dia cakap dia nak minyak. Kita mana ada minyak kan, bang? Lepas tu macam tiba-tiba macam mana tau. Dia kata macam rasa sesak nafas apa semua kan. Dia tak boleh nak ni kan. And then bagi tahu dekat IFS kan. Lepas tu dia orang paging for doktor lah semua kan. Adalah doktor waktu tu. And time tu nak buka orang kata apa, bukan first aid, apa, physical kit tu kan dalam tu banyak. Nak cari satu-satu IFS, LS semua dia orang tak familiar dengan benda-benda tu kan. And then I introduce lah dekat doktor tu, okay doktor, I'm as staff nurse, kata I can assist you, cakap. Lepas tu dia kata okay, you ambil ni, ambil. Yang diorang macam apa benda, mana shrink gauze yang mana apa semua kan, ada ubat macam tu. At least macam pada Zara rasa senang macam lah. Senang sebab Zara tahu benda-benda tu yang mana kita tak perlu nak tengok dekat description dia. Kita dah tahu, nak tengok je benda tu. Okay, dia ni shrink, boleh. Ni gauze, ini ubat apa-apa-apa kan. So pada Zara macam alhamdulillah kita orang dapat tolonglah passenger tu, bagi oksigen apa semua, dan Zara sendiri pun assist doktor dalam flight tu. Rasa seronok ha, rasa seronok sebab kita dapat tolong daripada sudut yang lain pula kan. Okay, betul, macam flying nurse pula. Kan. Itulah sebab jadi pramugari ni memang nak kena ada skill first aid. So ni nak tanyalah saja tanya. Yeah. Masa you buat training tu, kalau first aid you senyum je lah masuk kelas. Tengah orang, kalau saya 2-3 kali fail tau first aid. Masa first aid sebenarnya instructor tu cakap okay, sebab you staff nurse kan dulu, you assist I je lah. Zara pun kelasnya Puan Suraya ke apa? Bukan, Madam Ishwari. Oh, Madam Ishwari. Madam Ishwari kata you assist I je lah, you dah tahu kan benda-benda ni semua kan. Masa exam je lah tak kan. Waktu kita apa macam nak buat CPR apa semua kan, memang assist je. Yelah, tapi taklah semencabar masa you buat nurse dulu kan. Betul, yang tu kira senang je kan. Basic je, basic nurse. Basic masa kita belajar nurse lagi, dia belajar deep lagi lah kan. Yang dia tengok lagi kan. Okay. Ini praktikal setakat choking, setakat CPR, Hamlet manoeuvre, kan. Itu je, senang je. Okay, berbalik kepada ni cerita topik yang, satu topik yang menarik jugalah, selalu di request oleh saya punya subscriber. Cerita hantu, terseram. Alamak. Ada. Ada. Apa tu? Okay. Macam takut je nak cerita. Dia sebenarnya masa tengah training lagi. Okay, terseram. Bunyi seram. Okay. Masa training lagi, training. Lecturer pernah cakap lah kan. Dekat, kita saja je tanya. Antara hotel-hotel night stop tu ada ke hotel yang berhantu? Dah tanya dah masa training. Dah tanya. Okay. So, dah prepare mind siap-siap kan. And then dia kata ada. So, hotel mana? Hotel Melbourne. Lepas tu yang masa Zara first awal-awal fly, tengok dalam roster, alamak aku kena Melbourne. Awal-awal dia tak kacau lagi. Dah beberapa kali dekat situ. Sebab hotel tu dulu di hospital, psychiatric hospital. And hotel dekat Mantra Bell. Mantra pula depan dia. Okay, dah gitu orang pula. Memang satu bilik seorang kan. Waktu tu Zara tak tidur lagi sebenarnya. Okay. Zara baru nak tidur. Kalau ikutkan time waktu tu, dia dah macam nak maghrib sikit. Untuk waktu sana lah kan. Zara pun macam baru nak tidur, Zara nak tekanlah remote TV kan. Tekan remote TV, dia tukar-tukar channel. Lepas tu tiba-tiba kat satu channel ni, dia macam dia keluar perempuan. Dia perempuan yang macam tengah pegang baby. Dia senyum macam tu, senyum dekat Zara, tengok dia macam apa? Marilyn Monroe. Monroe. Dia macam tu, perempuan yang macam portrait perempuan zaman dulu-dulu, lama-lama. Dia pegang baby, dia senyum macam tu kita kan. Lepas tu macam, sudah. Cerita rumah. Kita pun nak kali-kali channel lain kan, tekan-tekan-tekan, dia maintain dekat situ bang. Zara nak tutup, dia lock, dia tak bergerak daripada channel tu.
abang kalau kat sana time dia maghrib lah bang. Okay. Lepas tu tiba-tiba dia macam dia jadi macam apa, cair, melting dia punya tu. Dia jadi macam, lepas tu dia punya senyum pun adalah takut lah kan, macam macam mana ni, tarik selimut dia, tarik selimut pun semua kan, tutup je, baca ayat kursi pun semua, lalas sekali boleh tutup. Boleh tutup TV tu, alhamdulillah lah kan. Kita dia macam lukisan yang melting bang. Lukisan yang melting padahal tu kat TV. Dekat TV macam mana dia boleh jadi macam tu kan. Zara macam dah tak nak fikir, Zara baca ayat kursi, Zara selimut dah. Selimut tutup muka semua kan. Tak tahu nak macam mana ni. Dah tak kenal orang kan, siapa kru ada lah tapi tak ada tak ada nombor telefon eh. So tawakal je lah kat Allah. Banyak kali juga kena dekat hotel Melbourne. Itu salah satulah yang saya kena. Yang satu lagi tu dengan orang bercakap-cakap. Kat mana? Hotel tu juga? Hotel tu juga. Bercakap-cakap, buka mata, time tu kita nak sedar. Buka mata. Mak Saleh cakap tu. Dia macam ada buat makan-makan ke apa. Tak depan katil kita tu. Dia memang ketung-ketang bunyi apa pinggan mangkuk. Orang sebelah kot. Depan. Masalahnya dalam sama-sama kita nak sedar tu, nampak macam ada kelibat. Buka je mata, tengok dah tak ada. Terus hilang macam tu kan. Sebelum tu kat toilet. Toilet pun ada ni juga kan. Tapi time tu macam tawakal je lah, baca je lah ayat kursi apa semua kan. Kadang-kadang pernah juga share room. Yang hotel kat Penang pun pernah kena. Itu lagi teruk Zara kena. Memang Zara lari pergi bilik kru lain. Pukul 4 pagi bang. Itu kena macam mana? Itu lagi lah. Zara jadi macam sesak nafas. Dengar kat luar bunyi ketung-ketang. Sebelum tu kru tu nak share room dengan Zara. Sebab dia kata dia tak selesa. Hotel tu dia pernah kena. Zara kata alah tak ada apa-apa lah. Sebab Zara pun banyak kali dekat hotel tu kan. Sorang-sorang okey je. Okey je eh. Lepas tu memang Zara kena lah. Dia jadi macam tiba-tiba dia jadi panas satu badan bang. Lepas tu jadi menggigil-gigil. And then dia jadi macam nak nafas tak boleh tau. Sebab mula-mula sebelum tu dengar macam bunyi something kat luar tingkap. Ketuk-ketuk kan, bunyi macam tu kan. Lepas tu kita jadi macam, tak tahulah, jadi macam sebelum Zara rasa Zara pitam seseorang dalam bilik tu. Zara call bilik satu kru tu, cakap I nak share bilik you, I nak pergi bilik you. Cakap pukul 4 pagi waktu tu. Lepas tu dia kata tak apa, datanglah. Mula tu kita cuba gak tahan lah bang, tapi Zara rasa macam nak berpinau. Jadi macam gelap. Nak gelap, hitam putih dia jadi macam, saat lagi Zara pensan seseorang kat sini, baik Zara pergi kat sana. And then boleh tidur kat bilik ni. Itu saya Zara takut, yang paling tak takut. Aduh, itu macam kan. Kat Melbourne tu, jarang kena dengan zaman-zaman saya kerja tu, tak pernah ada dekat Melbourne. Dekat Mantra Bell ke? Kan? Tak, hotel lain. Hotel lain kot. Mungkin you all dah. Kenapa Frina Sukri Farah? Frin dan Sukri, actually kita ambil initial F dan S. F Farah dan S untuk Sofia lah. Sofia adik, kita merupakan rakan kongsi untuk kafe ni. Oh, so okay. Untuk nak kaitkan dengan friend, so kita ambil Frin and Sukri. Frin bermaksud tepung dan Sukri adalah gula. Konsep kafe adalah Paris. So apa yang kita nak ketengahkan dekat sini adalah dessert dan pastry. Tapi kita ada juga makanan yang agak berat sikit untuk dapat rasa jugalah. So untuk main course kita, kita ada beef lasagna dan juga chicken Alfredo. Ini pula? Dessert kita ada pavlova, macarons dan chocolate roll. Dekat sini kita punya specialty adalah macarons dan juga chocolate roll sebab dia import khas daripada France. Oh. Ya. Import khas eh? Haah, betul. Dengar tu guys. kalau nak rasa yang betul-betul French punya, datang kat sini. Kat mana you punya alamat ni? Okey, kita terletak di Jalan Plumbum Section 7 berdekatan dengan Jekyll dan juga Gulatis. InsyaAllah. Senang je cari Jekyll, InsyaAllah Section 7. Betul. Bagaimana pula dari segi, mungkin ada orang tengok you punya interior design tu cantik apa semua, boleh ke nak buat majlis ke? Boleh. Kita ada buka untuk kalau ada siapa plan nak buat birthday party ke, ataupun plan untuk buat meeting, ataupun reunion ke, gathering, semua kita boleh buat dekat sini. Dan kita ada package-package kita di mana kalau contohnya nak buat birthday party, kita akan sediakan khas balloon, cake, dessert. Okay, terima kasih Farah. Thank you. All the best. Azharul, thank you so much. Thank you. Balik kita ke video bersama Azharah. Jom.